pernah dirasakan hampir setiap orang. Sensasi rasa tertekan atau penuh pada perut ini dapat membuat rasa nggak nyaman. Perut kembung biasanya terjadi karena penumpukan gas yang ada di dalam lambung yang menjadi bagian dari sistem pencernaan. Nah, hari ini aku bakal share resep home remedies, tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, welcome, namaku Karissa. Kalau misalnya kalian belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalin lonceng notification, kalian juga bisa follow aku di Instagram. Penyebab umum terjadinya perut kembung karena sistem pencernaan yang tidak mampu memecahkan komponen makanan tertentu. Ketika proses pencernaan tidak lancar, maka akan terjadi penumpukan gas. Perut kembung juga bisa menjadi tanda gejala mah. Selain perut kembung, gejala mah juga berupa sakit ulu hati. Dia mukul ulu hatu. Hah? Dipukul di ulu hatu? Aku pun pernah, Kak. Dijitak gini, Kak, kepalaku. Pas diubut-ubut. Dan rasa panas di perut bagian atas. Perut kembung juga dapat terjadi karena perubahan hormon, terutama pada wanita yang sedang menstruasi. Iritasi usus besar atau irritable bowel syndrome juga turut dikaitkan dengan munculnya perut kembung. Ada beberapa bahan ramuan yang bisa dibuat untuk meredakan perut kembung. Ramuan ini berdasarkan saran dari Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Herbal yang bisa dikonsumsi untuk meredakan perut kembung yaitu temulawak, kunyit, jinten, kayu manis, dan ketumbar. Kunyit bisa mengatasi perut kembung karena memiliki zat yang bernama kurkumin. Begitu juga dengan temulawak yang memiliki zat serupa. Sementara itu, jinten hitam memiliki sifat karminatif, manfaat serupa juga didapat dari kayu manis. Dan juga ketumbar, selain untuk mengatasi perut kembung, selain beberapa rempah yang tadi, madu juga bisa menjadi alternatif. Jadi, madu juga bisa dicampurkan dengan rempah-rempah yang tadi. Untuk membuat obat herbal ini, kita siapkan beberapa bahan. 20 gram temulawak segar, 20 gram kunyit, 2 gram jinten hitam kering, 2 gram ketumbar, 1 batang kayu manis, 2 gelas air, dan 2 sendok teh madu. Cara membuatnya, kita didihkan air dalam teko atau panci kecil. Sambil menunggu air mendidih, kita bisa hancurkan ketumbar, tapi jangan terlalu halus, agak kasar, biar senyawa aktifnya cepat larut dalam air. Setelah airnya mulai mendidih, kita masukkan semua rempah dan herbal, lalu rebus air sampai tersisa hampir 2 gelas dengan api kecil sampai sedang. Matikan kompor, lalu kita diamkan selama 5 menit. Kita bisa tambahkan madu supaya rasanya itu lebih enak. Setelah diaduk dengan rata, obat herbal siap untuk diminum. Jadi gampang banget kan sebenarnya cara bikinnya? Kita bisa mencoba obat herbal ini untuk mengatasi perut yang kembung. Jadi manfaatnya juga banyak banget buat kesehatan. Oke, jadi itu tadi untuk video aku. Semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa untuk like dan share dan tungguin juga video-video aku yang selanjutnya. Thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Bye-bye!